Jadi untuk info SRE wis di ada nanti Mas. Kutoarjo. Dah ada selepas. Terus ketok iki ya. Iki detik-detik kita mau disalip SR. Tak kan. Iya, arep ngerekam iki gento iki. Iki mburine dhewe SR lho. Wis ketok dong. Belum. Belum ketok. Belum kelihatan. Wah, iki. Adong. Suara ketok katanya juga udah kelihatan beneran. Burung kita ya? SRE. Warga Nomi Semarang kok, SRE. Semarang ya? Oh iya, oke. Burung kita lho, nanti kalau lewat tak kasih lihat lho. Karena ini Zen menerapkan strategi membiarkan SR lewat ya. Jadi jangan ngikuti SR. Oh, poin. Alhamdulillah, yuk bersihkan. Alhamdulillah. Sambil menunggu disalip SR, kita dapat poin lagi rezeki nih, ora umum ya. Poinmu kok ana terus ya, kowe ndongone jos iki. Alhamdulillah. Sip. Depan crash bis apa kae? Budiman. Ya, ceritane ngono. Ora tahu ya. Masuk. Sip. Iki sedadi wis ora macet meneh, mantap. Neng kono ngarep. Oh ya gandeng SR kemacetan. Kemungkinan besar. Dawet ireng. Cawet ireng, cawet ireng. Butuh, guys, masuk daerah butuh, guys. Purworejo ini butuh. Burung ketok, Zen. Oh, iki sing ngalih po udu SR. Strategi ekstrim iki, Lur. 15 km per jam. Untung speedometernya mati. Iki di bawah 15 km per jam kembali. Zen terapkan strategi ekstrim. Dan yang suwe temen SRI sih. Asem. Kayak ngarep jembatan butuh ya, Mas. SMP 14 Purworejo, daerah butuh iki, guys. Angkatan. Penake nek bis mulya itu kita bebas merokok karena iki non AC. Mantap. Strategi ekstrim lho. Sopo sing betah? Alah kuwi nang butuh kok nek butuh nang perempuan iki lho. Video call. Delok mana yu? Apa yu? Apa yang mana yu? Bayaran di tempat garasi. Apa bayaran? Pasar butuh. Jadi sebelum jembatan kita akan melewati pasar butuh. Iki pasar. Pasar rakyat butuh. Saya sering banjir kan di Mas kene. Kene iki apa Pak Dil? Di. Wes yo. Di nang papat. Oke, nyalek.
iki detik-detik detik-detik Zen disalip mantan pegangannya. Iki lur. Detik-detik Zen disalip mantan pegangannya, guys. Elah tenan iki detik-detik Zen disalip mantan pegangannya. 7624 langsung goyang kanan full. Langsung menghilang. Langsung menghilangkan jejak. Digandeng macetan. Iya, Pak. Oke, boleh, boleh. Boleh, Bos. Ayo. Bos. Nanti lagi kurang. Kayak ono. Hah? Kayak mana, Bang? Semangat bom, semangat bom. Mantan peganganmu loh bom. Saya nggak boleh sopo lagi, penasaran nih aku. Kono dong, macet aja kono dah. Iya iya. Habib. Biasa. Biasa. Cecer gitu matamu. Terus gue jalan-jalan di sini. Ancuk, gatel. Ndi wonge? Ya kan? Habib ya lo, Habib ya lo. Kondektornya lagi turu, mudun parkir ngopo. Nabrak mat. Gokil guys, jejeran. Apa yang terjadi guys? Dijejer kayak guys. Gokil. Ono Arsa iki. Arsa. Habib. Habib Arsa. Seru tenan lur, saling menyapa. Saling bercerita mumpung macetan ini karena ini macet ya guys ya isi antri saling bercerita sih sambung rasa ngerasa ini sitok-sitok wes oh turu Arsa mau ya Arsa karo Habib iya Jen ketemu SR ngene iki Jen bahagia di jejerke nang tengah dalan saya kan kok oleh kabeh Mas saya tapi Habib kan wingi mlaku wisata suwe iya nulpi terus digoni wong ya toh Risno Risno tapi nganu apa Risno apa sih? Apa? Apa sih jenengnya? Apa sih? Ur-ur wih lho apa sih channelnya oke okay. Ya channel bandungannya oke okay. Oh maksudnya paketan? Orang sering banget dari penumpang langganan, rombongan gue iya iya oh dia malah sing ngurip ke sini oh iya berarti dia ini salah satu pionirnya kunci kesuksesannya dia itu berarti iya mau gak mas? Kalau apa tahu bawa full penumpang tokol perak kayak itu pak. Oh karena linknya dari Mas Habib ya, ini. Dari link. Betah kowe asem. Kata-kata mu kayak Joko Amono banget ya. Layo. Layo. Karori betah. Karori betah. Ragam jawab Arsa. Ragam jawab Arsa. Wah, Zen berbagi rokok lur, edan ngeri tenan. Gila tenan nih Zen berbagi rokok. Ih. Sing menehi malah sing mulia ya, cancuk. Kudune sing meneh SR. Ya kudune ya sing kae. Heeh. Sing kudune meneh iki sing SR kok malah ora peka. Ora peka. Kata-katane kaya wong pacaran ora peka jare. Jalan to yo tenan. Wis suwe ora mlaku-mlaku. Lama aku melakukan kisue. Momen langka ya guys bisa ketemu, terus Zen ketemu Iki, mantan pegangannya,
menyempatkan ngobrol berbagi rokok ya api anezen gitu ya, tetap baik hati. Kok disambung meneh enteni bisik iki budak. Wah, mau duluan dia, enggak jadi. Wah, akhirnya berangkat guys, kita iring-iringan tapi enggak jadi iring-iringan. Bar cerita akeh iki. Iya, bener ya, kok jejer-jejer wong mantenan. Kita berada di belakangnya SR7604 La Viola. Jari apa ya jari? Oleh piro iki, Mang? Gak takon. Males tau pendapatan. Iya. Ndak bener tau pendapatan. Kadang no kene. Eh, soalnya soalnya berarti nek pengen balik. Aku gelem balik rene nang satu perjirit buang. Oh iya iya iya. Asal pasangannya ora kuwi. Asline karo Habib penak lho. Habib ya? Habib kok penak. Karo Ruri kaya karo sapa Arif. Arif melaku Kuningan. Ya bagus. Bagus sisi 07 ya. Iya. Poin. Poin Rawi. Poin. Waduh SR poin ya. Ora apa. Oh. Sopo ngerti? Ngerti sopo? Ora ono. Wong nyebrang tok. Turun, makasih. Oh, timer. Timer kene iki. Daerah ndi iki jenenge, Mas? Iki akeh agen iki daerah ndi? Klepu ya, Klepu. Daerah Klepu. Klepu. Lek besok aku jalan ono tak jalane. Enak ya. Enak. Enak nang ngene-ngene iki enak esok lungguh kene. Sensasional. Kowe bar iki kare mule. Biasa. Ayo. Iki pom bensin ini SR kae biasane nyolar nang kene SR. Tapi kita enggak nyolar di sini. Mungkin nanti daerah Prembun ya, Mas. Masih melewati perbaikan jalan guys bersama driver Zen, artisnya Mulyo, mantan artisnya SR ya. Sing wis tahu bareng silahkan dikasih komentar supaya nambah gaya YouTube ya guys ya. Kalau nanti penontonnya banyak, sesuatu tak ngetrip meneh ya. Jadi ini di share nang kanca-kancamu ben penontonnya akeh. Eh? Oh siap, pokoknya nanti kabar-kabar. Kowe pindah Jaya Utama. Isu lama kok kembali hadir, Mas? Besok kerja bareng-bareng. Ya, siap. Nanti pokoknya teman-teman kalau setiap tripnya Zen penontonnya bagus, nanti tak carikan celah supaya ngetrip lagi ya. Sip, makasih banget. Like, comment, subscribe, ditunggu di channelnya Mas Tori Harjo Pawiro. Lekerhor.